Woke teman-teman, woke, balik lagi bareng saya Edwin. Sebelum kalian menonton video ini, pencet like-nya dulu ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu man. Itu yang belum like sama subscribe, tenggelamkan. Teman-teman semua, jadi tujuan saya membuat video ini karena saya ingin pamit. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Wah, apa lagu ini pamit-pamit? Enggak ada. Tapi ini kan bapak kau lah pamit-pamit. Enggak ada pamit-pamit. Lu mau sampai sini aja perjuangan lu. Lu pikirin juga tuh subscribermu. Tunggu-tunggu video lu. Apa sih? Ini kan cuma bercanda doang, Bang. Wah, bercanda-bercanda. Enggak ada bercanda-bercanda. Kita masan. Oke, Bang. Jadi karena saya dimarahi, jadi saya batal pamit. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, saya mau kenalin nih situs tembak ikan pertama di Indonesia, yaitu Naga Ikan. Di sini kalian bisa mainkan berbagai game tembak ikan yang seru dengan nuansa laut. Dan juga ada slot games. Main dan tembak terus targetnya hanya di Naga Ikan. Menangkan di setiap pertandingan dan nantikan banyak bonusnya. Gongxi fa cai da vi da li. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih ya udah datang ke sini. Wow, siap Son. Tumben nih kau manggil kita. Ada apa nih? Iya, kamu mau ngasih kita duit ya? Enggak, aku cuma mau ngajak kalian. Ya, sakit hati ini Bang. Emang kamu mau ngajak kita apa Son? Aku mau ngajak kalian pergi ke rumah sepupu aku. Karena besok dia ulang tahun. Aku mau ngasih surprise gitu. Hehehe. Oh gitu toh. Iya, kalian mau ikut kan? Bantuin dong, please. Siap Mamang, pasti kami bantuin kok. Ya enggak Zen, Pan. Yoi, pastilah Bujang. Yeay, terima kasih teman-teman. BTW, nama sepupu kamu siapa? Oh iya, namanya itu Torch. Oh, keren juga ya namanya. Oh jelas, sepupuku gitu loh. Terus, perjalanan ke rumah sepupumu lama nggak? Nggak lama kok, cuma 2 hari perjalanan. Loe, itu lama sangat Mamang. Tapi bohong, iya. Yes, sempak Reaper. Hehe, bercanda Bujang, cuma 2 jam perjalanan kok. Ya udah, yuk kita berangkat sekarang. Ntar nggak bisa surprisein Torch lagi kalau berangkatnya besok. Kemas-kemas dulu kita Mamang. 1 jam lagi kita ngumpul di sini. Oke, siap. Semuanya sudah siap? Siap, Bujang. Ervan di mana? Itu di atas. I'm gay. Anggap saja ini tidak pernah terjadi.
Aduh, mogok lagi. Hei kalian, bisa dorong bis ini enggak? Bisa. Hey Son, bantuin aku dorong bis ini dong. Tunggu, sabar. Ini mau menang nih. Defeat. Oke, aku bantuin. Satu, dua, dorong. Satu, dua, dorong. Yeay, bisnya akhirnya nyala. Bye, have a great time. Dadah om. Woi, jangan tinggalin Bujang. Wah, keren banget tempat ini. Iya, udaranya juga segar banget. Lihat, pohon itu besar banget ya. Iyalah, pohon itu sudah ada bahkan sebelum bangunan di sini dibuat. Wah, keren-keren. Tapi kok sepi banget ya di sini? Iya ya. Dari tadi aku lihat tidak ada orang di sini. Iya juga ya. Biasanya di sini banyak orang. Halo Bang Nelson. Everybody put your hands in the air. Halo Bang. Oh, kirain siapa? Ternyata kamu, Torch. Hehehe. Abang bawa teman-temannya ya? Ya nih, kenalin. Ini Zenmato. Ini Adit. Ini Erpan. Halo kakak-kakak. Terima kasih ya udah datang ke sini. Auto kenyang nih. Auto kenyang? Emang banyak makanan ya? Oh iya, aku udah siapin makanan. Ayo masuk ke rumahku. Yeay, makan-makan. Aduh, aku pengen kencing nih. Ya udah, pergi sana. Ntar kamu kencing celana lagi. Hehe, oke. Akhirnya keluar juga. Jadi kita mau bikin surprise yang seperti apa nih? Bagaimana kalau kita surprisein dia pas dia baru bangun? Ya. Ah, itu sih biasa banget. Bagusnya tuh kita bikin yang gak biasa gitu loh. Bagaimana kalau kita surprisein dia pakai TNT biar greget gitu? Hah? TNT? Surprise, mother father. Itu mah membunuh Bujang, bukan surprise. Udah gila. Hehe, maaf Gan, skip. Dit, kamu punya usulan? Bagaimana kalau kita bikin surprise tombol? Hah? Surprise apa? Surprise tombol? Jadi gini Gan. Thank you.
Aduh, akhirnya selesai juga. Kita lihat reaksinya nanti. Selamat ulang tahun, Tots. Wah, wah, wah. Terima kasih, kakak-kakak. Iya, sama-sama, Tots. Tapi ini kan bukan hari ulang tahunku. Hah? Beneran, Tots? Ya, enggak lah. Bercanda doang. Yeay, bujang lapuk. Untuk merayakan hari ulang tahunku, bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Ayo, gimana? Mau main enggak? Ayo. Squilla. Kan Nelson yang jaga ya. Okelah. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Siapa tuh tidak? Aku datang, Tante. Mereka di mana ya? Itu kan? Hehehe, boy. Yow, Nelson pasti tidak akan menemukanku. Halo, Dit. Kampret lah. Selanjutnya, kita cari Erpan. Hehehe. Huh? Erpan! Lah, kok kamu ketawa? Jadi ketahuan kan? Hehehe, abisnya sapi itu lucu sih. Oke, sekarang kita cari torch. Hehe, kau pasti tidak akan menemukannya. Hehehe, kau pasti tidak akan menemukannya. Kau pasti bilang begitu kan? Lah, kok kamu tahu, Son? Suara hatimu kedengeran tuh. Wah, bisa gitu ya. Cari torch mah gampang. Tinggal bilang begini. Torch? Iya, torch. Iya, Bang. Tuh kan. Gak paham aku, Cuk. Oke, tinggal Zenmato ya. Pan, tadi kamu lihat tempat Zenmato sembunyi gak? Enggak. Aku juga enggak lihat, Kak. Tipu-tipu lah nih. Pasti kalian bohong kan? Biar aku patah semangat nyarinya. Ye, ya udah, aku bantu nyari deh. Oke, oke. Zenmato. Zenmato. Kak Zenmato. Zenma. Ada apa, Pan? Oh, tidak. Kak Zenmato. Kenapa ini bisa terjadi?